Batman, akhirnya kita ada di Senayan lagi, di Istora. Dimulai dengan kondisi nebeng ya, nebeng acara orang. Ya mungkin ini ada pesan-pesan. Pesan-pesan terkhusus ya? Pesan-pesan terselubung. Pit, lu sadar gak sih kalau misalnya Senayan itu ada benar-benar ada persis di tengah-tengah pusat kota Jakarta? Semanggi, itu kan cuma di sebelahnya Semanggi doang sebenarnya Senayan tuh. Tapi bukan yang pusatnya di Monas, Leo. Iya juga ya. Dan sekarang kita berada di Senayan dalam rangka menghelat sebuah kegiatan bernama Tepok Bulu 2023 dari Vindes. Iya, soalnya itu Istora. Iya. Kita main. Istora. Tepok Bulu di Istora. Sebenarnya namanya Tora, Bet. Tapi karena dia bahasa Inggris, where it is, Istora. It's in. Salah ya. Oh, harusnya gini, dia nama orang, my name is Tora. Oh iya, iya. Sebenarnya kita harusnya fokus ngomongin Istora, Leo. Karena ini, kita ini salah satu, apa namanya, di bagian dari universe-nya Tepok Bulu 2023. Cuman programnya bervakansi. Bervakansi, oke. Okay. Harus fokusnya di Istora. Istora. Senayan tuh ya area sekitar. Oh iya, kita. Tapi maksudnya, oh iya fokusnya ke Istora. Tapi kan menghelat ini di Istora, berarti kan kita gak bisa lepas dari kata Senayan. Iya, iya. Tapi intinya Istora tuh venue olahraga internasional, olahraga internasional. Padat pemukiman yang di tahun 61, oh enggak dong, tahun 60, sebuah event bernama Ganevo, yaitu adalah saingannya event olimpiadenya negara-negara barat. Singkatannya apa menurut Ganevo? Ganevo, Game Asia Federation, kita juga akan melihat beberapa spot Istora, betapa otentiknya desainnya Istora tuh yang dari zaman dulu tuh ada segitiga-segitiganya. Ya ini arsiteknya orang Rusia loh. Iya betul. Siapa namanya? Tupolev Lovlovjevrev. Cecep Gorbachev. Cecep Gorbachev. Tapi kalau lu lihat gila bet, desainnya, panggungnya, apa namanya, arena pertandingannya gila luar biasa sih, bangku itu emang, tapi memang konon udah nggak layak untuk dipakai sebagai venue internasional karena kapasitasnya memang cuma terbatas dan jadi sekarang mereka berusaha untuk memindahkan ini ke kapasitas yang lebih luas, yaitu dua kali lipatnya Istora, yaitu di Stadion Madianya Indonesia. Nah enggak dong, di sini di Indonesia Arena. Iya, Indonesia Arena itu Stadion Madia kan namanya. Emang iya? Iya. Indonesia Arena. Indonesia Arena tuh dibilangnya Stadion Madia kan? Iya, iya. Stadion gede banget. Iya. Ya. Iya nggak sih? Ya, pokoknya Indonesia Arena lah. Yang kapasitasnya lebih banyak, lebih 15.000. Tadi sebelum menuju ke Istora, kita muter-muter di Senayan. Kita coba, yang lihat tadi ada beberapa tempat yang sebenarnya tuh udah berubah sih. Om Leo tadi ada kayak di parkir timur tuh sebenarnya udah ada gedung parkir baru. Yang terus di seberangnya tuh jadi ada taman kota, ada hutan-hutan kota, kota pelataran. Kalau GBK malah ingatnya lebih ke konser musik. Konser sama ini ya, JCC ya. JCC itu dulu namanya Jakarta Hilton Convention Center. JCC itu adalah Balai Sidang Senayan namanya. Oh iya. Balai Sidang tuh ada dua dulu, ada Balai Kartini, ada Balai Sidang. Balai Kartini. Lagi Pelangi apa? Lagi Semanggi. Balai Sarbini sama Balai Sidang. Lapangan baseball dan softball juga udah mulai berbenah. Karena dulu gue inget banget anak-anak SMA Gaul Jakarta latihan baseball di latihan softball di lapangan softballnya Senayan. Yes, Hotel Hilton pun juga jadi Sultan. Iya, berubah. Udah tuh JCC juga udah mulai berbenah juga. Ada stadion baru juga, stadion apa namanya Indonesia Arena. Nggak, tadi kenapa gue pengen nyobain mobil manual yo di daerah di area parkir timur karena itu kayak gue punya memori terus tadi throwback kayak dulu tuh belajar nyetir mobil dulu masih belum ada mobil matic. Jadi mengenang masa lalu dulu latihan nyetir mobil di sini. Weh gila, Henry Foundation mengendarai sebuah mobil dengan kopling injek banyak. Dengan tombol yang lumayan banyak, keren banget. Nyetir manual, terus tadi pakai Toyota Land Cruiser tadi ya? Iya, Land Cruiser. Jadi kayak, sebenarnya kayak anjing, kembali lagi mengingat masa-masa lalu, belajar nyetir mobil di Senayan, pakai mobil manual.
Ini nggak mobil segede ini juga. Gede Leo, dulu gue naik. Dulu naiknya VW. VW Kombi. Oh dulu naiknya VW Kombi. Tapi seru sih. Tapi terus ngomongin ini salah satu venue yang jarang banget gue samperin nih, Istora tuh. Gara-gara? Nggak tahu, nggak pernah ada kepentingan aja. Maksudnya kayak gue nggak nonton olahraga. Sekalinya kesini pasti selalu manggung aja sih. Kayak emang ya gue ngeliatnya diajak manggung di festival. Iya. Entah itu di dalam atau nggak di luar. Bener-bener. Di tapi, stadion. Tapi utama. Intinya gue juga lumayan apa namanya kayak memberikan apresiasi sih buat apa tim apa namanya Sakre Vindes lah ya. Gila, ya kayak bisa bikin Vindes Sport di Istora dengan kapasitas yang lumayan besar ini. Ini gede banget dan tempatnya. Terus bagaimana mereka mengcover gila. Iya, venue-nya gede banget dan so far sih kalau gue lihat ya gue pantau, kita pantau tadi sih semua berjalan dengan oke lah ya, iya. Aman ya. Dan ini salah satu penyelenggaraan sportnya Vindes Sport yang paling gila sih ini. Paling besar sih untuk di akhir tahun banget, 2023 banget, ya. Banget. Ada lorong apa tadi om itu ya kita foto-foto buat yang tadi ada proyektor gitu. Iya. Ada ini apa namanya? Gate masuk, entrance gate-nya oh, di lorong. Tunnel. Tunnel. Hai, kami dari Bervakansi mengucapkan selamat ulang tahun buat Istora Senayan yang ke enggak ada yang ulang tahun hari ini. Enggak. Enggak ulang tahun hari ini mulia. Yang ke Lelawar. yang ke Lelawar. Mantap, luar biasa Istora Senayan. Dikasih artistik-artistik berupa sejarah historinya Istora, pemain-pemain yang pernah bertanding di sini. Wah, yeah. Bagus banget sih. Ini semua Saker canggih. Terus juga tadi kita sempat nge-review toiletnya Istora. Toilet Istora bagus. Enak banget ya. Jadi kayak inget di waktu di Jeddah kan? Oh iya, kalau mau umroh. Kayak umroh kayak gini kan? Iya. Toiletnya gede-gede tuh, karena banyak banget orang. Jadi ada banyak toilet sebenarnya di Istora tuh ada. Ini salah satu yang di saya sebelah kiri nih. Ini adalah salah satu toilet terbaik di Indonesia. Gue pikir ada dua pintu tapi ternyata satu om ya. Yeah. Jadi emang itu untuk mengantisipasi, untuk memecah crowd om ya. Yeah. Agar tidak terjadi hal-hal apa? Kedesak misalnya. Misalnya 2000 orang kencing semua. Kena. 2000 orang kencing semua tuh. Iya, banyak ya. Itu bunyinya berisik banget sih, kayak deres tuh, kayak kalau bunyinya satu kan bunyinya cer. Kalau banyak jadi buruk kayak hujan gede juga. Tapi gue bangga sih akhirnya bisa ngerasain toiletnya Istora. Yeah. Kayak gue juga nyangka tadi ternyata sebesar itu gitu, se-fleksibel itu. Bener. Udah tuh, dan kita juga sempat bertemu dengan teman-teman di backstage ya, Bet. Teman-teman di backstage kemarin tadi ada, kita juga sempat ketemu beberapa band performer yang juga mengisi acara di Tepok Bulu. Everybody, Iga Mas Ardi, salah satu pentolan dari ini tinggi banget sih dia. Tepok Bulu band, Tepok Bulu. Lo dong. Oh iya, pemersatu keluarga. Jadi kalau bapak gua, ibu gua zaman Susanti itu pasti nonton. Selalu itu dari saudara-saudara semua pasti kumpul di ruang luarnya buat nonton final Uber ya. Uber. Ya. Uber dan Thomas. Thomas lu Alan Budi Kusuma, Alan Kusuma. Iga Mas Ardi salah satu gitaris yang juga terlibat dalam Pop Bull Band dan dia akan perform sesaat lagi. Dan kita akan ada Leo lo kalau lagi nanya, lo kasih mikrofon lo jadi dari sini gitu. Dan cuma nanti dan salah satu orang yang sangat dah itu dong ya sangat ya Iga Mas Ardi everybody. Jadi Pop Bull Band tuh ada Iga Mas Ardi di gitar, dia tuh gitarisnya Bara Suara. Vokalisnya juga, terus ada Enrico drummernya Lomba Sihir, Kenny Gabriel yang mengubah lagu yang luar biasa, terus juga dibantu sama Iqbal Ramadan pada bass. Gimana Iqbal bisa terlibat Bet? Kan lu vokalis ya, lu tahu Icuk Sugiarto tau? Ragu-ragu Icu, gitu. Iya, udah gak? Om, mungkin lo bisa jelasin om, kenapa coba. Ragu-ragu Icu bisa menjadi sebuah kalimat yang viral. Di tahun 80-an sampai 90-an awal, dulu ada salah satu komentator terkenal bulu tangkis Indonesia bernama Mr. Sambas. Sambas ini adalah salah satu reporter dan juga komentator olahraga terbaik se-Indonesia saat itu. Berasal dari Bandung.
beliau kalau ngasih komentar itu suka ragu-ragu Icuk, ragu-ragu Icuk. Dan akhirnya kata-kata itu jadi terkenal gitu, Bet. Jadi viral. Jadi kata, tahun 80-an jadi viral. Iya. Terus tadi lo interview siapa, Mli? Yang cewek tadi? Siapa namanya? Satin. Satin adalah putrinya Abimana. Satin juga salah satu yang tadi juga sempat perform di area festivalnya Tepok Bulu 2023. Yeah. Satin, kesan-kesan Satin terhadap sebuah tempat bernama Istora. Mikrofonnya ada di sini, Satin. Oh, mikrofonnya di sini. Kesan-kesannya luar biasa. Satin tahu nggak pernah datang atau pernah mengunjungi Istora nggak sih sebelumnya? Pernah, tapi nonton doang. Alhamdulillah kali ini berkesempatan. Acaranya konser atau acara olahraga? Acara olahraga dan konser. Bagus ya namanya Satin. Penyanyi yang tadi juga perform juga di area festivalnya Tepok Bulu 2023. Iya. Canggih, cakep. Bervakansi di JZ, perform. Iya. Mungkin yang bisa gue highlight di bervakansi di JZ itu apa ya? Gue hampir gak inget apa-apa melihat sampai manggung tadi. Kenapa bisa gitu? Sedih. Iya. Hari ini tuh kita pack banget sih. Maksudnya kayak kita ada schedule untuk jalan-jalan lihat Istora, keadaannya, terus juga nge-review beberapa. Ya maksudnya lihat-lihat ada boot-boot dari sponsor, terus juga ada boot-boot makanan. Kita juga sempat review makanan apa tadi ya, kayak ada otak-otak Singapura. Dimsum sama otak-otak Singapura. Otak-otak Singapura, pedas banget sih ini. Ini soalnya namanya otak-otak Singapura dengan sambal mercon ya. Bener banget! Coba. Pantulan sold out. Sebenarnya tadi tuh ada pilihan banyak, om, ada burger, terus ada steak, terus ada mie, yeah, ada kopi. Cuman tadi pas gue liat ada otak-otak Singapura, gue agak lumayan penasaran sih. Karena gue pikir, oh ini snack terdistract buat sore-sore. Jadi kayaknya otak-otak Singapura menarik. Ya terus kita juga mampir ke Vinda Store. Iya, yeah, Vinda Store seru. Kita sempat main, bukan kita sih, lu ya tadi main apa sih, games apa sih itu, om, liat? Ambil. Catch the stick. Stick, iya. Yeah. Tangkap Leo. Mana yang ditangkap? Gue tadi awalnya sih nggak ngerti sih itu maksudnya ngapain sih, ternyata benar-benar jatuh dari atas, om, Leo. Dan harus cepet, Bet. Gue rasa kalau lo punya insting. Sebenarnya sih emang highlight itu sebenarnya adalah kegiatan si Vinda Sport Tepok Bulu yang 2023 ini, om, Leo. Kita meng-highlight Istora, back to Istora. Kayak ini event bulu tangkis dan kita bikinnya di Istora yang notabene adalah emang salah satu venue untuk bulu tangkis. Ya, terbaik. Top tier lah di dunia. Benar. Gitu kan. Terbukti dengan lagunya badminton di mana-mana. Di kampung dan di kota, di kampung. Lagi Benjamin ya? Iya. Badminton di mana-mana. Itu lagu karya. Terus ya refnya gimana? Dismes ku bola kepok. Next, mes. Lagi nyakuti jemuran gitu-gitu lagi. Lucu lagunya. Penggebuk raketnya, penggebuk kasur gitu. Oh iya, tadi juga kita sempat melihat permainan Om Leo dan Noh Saleh ya. Oh iya. Gimana, Leo? Maksudnya, lo kan persiapan lo, gue cukup memantau lah. Lo kayak Noh Saleh, gue lihat dia lumayan siap ya. Dia kayak latihan bulu tangkis sama Dato Fazli yang bakal lawan Duta kan. Sama Atta Haris juga yang buat lawan si... siapa tadi namanya? Tapi lo... Arya Saloka. Gue perhatiin lo kayak lo malah karaoke, mabuk-mabukan. Tapi nafasnya. Gimana, Leo? Lo pertama kali main air badminton tanpa latihan. Tanpa, dan ini juga salah satu olahraga pertama Om Leo main, susah, Bet, capek. Lo dikasih raket, tadi kan ada 2 biji, yeah, Om Leo, yeah. Lo kasih ke penonton cuma-cuma. Ke VDKT. Ya, lo tau gak harga berapa value-nya? Itu harga satunya 3 juta, Om Leo. Tadi mau gue ambil itu, soalnya ringan banget, enteng abis. Yonex. Iya, raket premium sama Om Leo dikasih cuma-cuma. Gue tadi, Om Leo, raket lo mana? Udah gue kasih kadang-kadang anjing. Tadi mau gue ambil buat Ico. Kok lo gak bilang itu raket mahal, Bet?
Apa? Kok lo gak bilangin itu raket mahal? Gue juga gak nyangka lo bakal kasih. Ada dua mulai. Itu raket premium dari Yonex yang terbaru, enteng banget, parah. Jadi raketnya target 2,7. Senarnya itu berapa lah, pokoknya total tuh ini sama senarnya tuh 3, sekian. Yonex, terbaik. Anjing Yonex terbaik, tai. Bego ya, Om Leo bego harusnya. Yonex ngomong gitu, Yonex terbaik, Yonex sih ngomong, Om Leo bego. Besok dijual. Wah, sama anak pendekatnya. Bekas Om Leo lagi. Oh tadi mungkin ya gue bisa ya cerita sedikit tadi pengalaman manggung di depan 7.000 badminton lovers yang di Istora itu perasaan lu gimana? Ya membawakan lagu Tepok Bulu yang menggairahkan ya? Yang ya lagunya cukup membakar semangat gitu lah. Yeah. Cek sound sih gue nervous om Leo. Wah ini gimana ya, tapi ternyata pas lagi manggung lancar, gue gak inget apa-apa. Penonton tapi aman. Gue gak inget apa-apa om Leo, mungkin karena tadi banyakan minum aqua. Banyakan minum cairan ya. Oke sih. Ya mungkin kita bisa di review lah di streamingnya. Gak tau tuh gimana tadi nyanyinya. Bagus lah pokoknya ya. Akhir kata Istora Senayan, selamat tinggal. Nggak sama tinggal, om Leo tetap masih ada, ini nggak akan dipugar. Cuma bedanya Indonesia Open pindah aja ke venue yang lebih baru. Tapi ini masih bisa dipakai? Masih bisa dipakai untuk event-event yang kecil-kecil lah. Yeah. Mungkin kayak arisan ibu-ibu atau pengajian atau apalah. Atau gathering kantor, gathering kantor. Yeah. Teman-teman. Atau mungkin ada berdendang bergoyang, WTF, synchronize, bebas. Masih bisa. Teman-teman, ingat Senayan, ingat Istora. Kalau apa nih? Kalau lo ngomong. Nggak ada, kita nggak pernah ada ending, om Leo. Jadi kayak gantung itu. Yeah. Wah, parah nih. Ini dia Iqbal Ramadan, salah satu pentolan basis di Pokbul Band. Bet, interview, bet. Ye, mabuk. Enggak. Ya kok merah.